Alga, sekarang aku mau membuat cara bermain pop it. Ini pop it aku. Ini guys cara bermain pop it nomor satu. Ini guys caranya. Yang bentol-bentol ini kita tekan semuanya guys. Nah, kalau sudah habis kita balikkan lagi guys. Kita tekan lagi guys seperti tadi. Pop pop it. Kita balik lagi guys kalau sudah semuanya. Lagi deh kita tekan-tekan semuanya. Kita balik lagi guys. Kita tekan lagi. Seru guys dengar suaranya pop pop pop. Oke guys, ini cara bermain pop it yang kedua. Kita harus ambil guli satu guys. Sekarang kita lempar gulinya ke pop it ini. Lalu pop itnya kita balik guys. Lalu tebak gulinya ada di nomor berapa? Tinggal hitung guys bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata gulinya ada di nomor 18. Kalau kalian nebak nomor 18 berarti kalian benar guys. Kalau salah, yaitu dicoret pakai bedak. Pasti seru guys main sama teman-teman. Aku mau mendebak guys. Tadi nomor berapa gulinya guys? Mari kita coba. Kita balik guys. Terus kita pilih nomornya. Aku mau pilih nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata aku salah guys. Sekarang aku mau menebak guys gulinya ada di nomor berapa. Sekarang aku nebak nomor 9 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeay! Wow! Sekarang cara yang ketiga. Caranya yaitu kita bermain dengan kelereng dan kopi. Kita taruh kelerengnya di sini. Terus kita lempar popitnya guys. Lalu kita tebak kelerengnya ada di nomor berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 2, 3. Kelerengnya ada di nomor 2, 3, guys. Kalau kalian nebak di sini berarti kalian benar. Kalau kalian salah, kalian dicoret dengan kuku. Oke guys, segitu dulu cara bermain Poppy. Segini dulu video kita kali ini guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.